Dunhuang adalah sebuah kota di Jalur Sutra. Ada banyak cerita sejarah yang terkait dengannya. Ada cerita terkenal. 1. Penemuan Gua Mogao. Mogao Grotto Es adalah tempat pemandangan yang terkenal. Sejumlah besar lukisan dinding dan gua telah dilestarikan. Legenda mengatakan bahwa, pada tahun 366 M, seorang biksu di Dunhuang, Gunung Mogao menemukan gua-gua. Gua Mogao dipajang. Xuanzang. Imam besar dinasti Xuanzang Tang. Dia bepergian. Perjalanan ke India. Dalam perjalanan, setelah Dunhuang, beberapa tahun penahanan, terjemahan kitab suci Buddha, kisahnya diadaptasi menjadi Tang Seng Jo Urnis Tuta West. Konservasi lukisan dinding. Mural Dunhuang adalah harta karun. Kehancuran jangka panjang. Situasinya mengkhawatirkan. Pada awal abad ke-20, Kuo Moruo memulai pekerjaan perlindungan. Mengatur tim perlindungan. Perbaikan dan perlindungan. Konservasi mural. Cerita gurun. Banyak cerita dengan gurun. Kapal gurun yang terkenal. Legenda. Orang Dunhuang membuat perahu pasir. Berlayar dengan angin. Ditelan oleh gurun. Menambahkan misteri ke Dunhuang. Menarik banyak orang.